Ini Bapak E. Lampai kawatan kenapa Pak? Kita tadi sakit, di porong bergedek-gedek ternyata bapaknya ini ya sakit kaki ini. Ini jantung kalau langsung. Iya. Iya. Kamu kuat nggak? Kalau nggak kuat langsung pergi. Kuat. Kuyi tegar. Kuyi tegar Juminten. Tegar Juminten City. Bila ada karena bapaknya sakitnya juga luar binasa. Iya. Sakitnya juga karena orang. Iya. Bila ada nanti datang BIA mau ngomong langsung kamu tegini nolah tegini nolah nggak sampai masuk ke kamu. Iya. Yang cekatan. Ayo dibaca. Agak sini loh. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Pak Ahmad. Ahmad Roji. Dalemi pundi Pak? Pucang Sari di Sanjange Tiang Towek. Pucang Sari. Pucang Sari kuwi sih. Sukorejo gitu. Sukorejo gitu. Panjat tega. Sama. Ayo Mbak. Mulai dari kepala dulu ya. Pak, ya. Ini kita Kak baru kenalan sama jenengan baru sekarang ya, Pak. Juga nama juga baru sekarang, ya. Bapaknya dari mana juga sekarang. Kita akan membaca bapaknya sakitnya kayak apa dan di mana dan bagaimana rasanya. Ya. Terus kenapa? Kenapa? Itu kita cari. Ya. Lah Putri yang itu. Bapak Rosi. Mulai dari kepala dulu ya Pak. Iya, mulai kepala ya Pak. Kepala bapaknya kan sering pusing. Pusing di area mata sini berat. Terus di tungkak. Tungkak. Cito. Cito. Gimana niki? Niku wabot ngoten nggih. Cerita apa sih cito? Ini berat. Kalau ini kaku ya. Sama berat. Ya. Tapi agak ya. Sakit. Iya, agak sakit juga. Sakitnya bapaknya sering kali di sini memang. Iya. Di arah sini. Terus Pak, terus Mbak. Terus kalau malam itu berasa apa kesesakan apa ya? Sesaknya bapaknya berdebar-debar kayak ada panas ngoten apa? Kalau jalan kaki itu agak susah, Bu. Oh, bukan, ini nanti kita membaca dek ini dulu. Tadi itu kok kepala sampai nih. Paru-paru. Ampekah? Biasa nih kalau malam. Enggak. Ampek. Tapi bapaknya enggak merasakan. Iya. Enggak sesek loh Pak, Ampek kok sesek beda. Nah, cuma sulit ini. Kayak enak. Ini sekarang saya kan enggak pernah periksa, Bu. Oh, enggak bukan rasanya. Yang sampai merasakan sampai hari itu. Yang jenengan rasakan. Kalau ampuk. Dirasakan enggak, ya seperti biasa. Oh, gitu. Oh, nah, iya. Memang. Terus di area ulu hati itu kayak kadang-kadang terasa cekit-cekit gitu. Enggak. Ulu hati itu daerah enggak. Sini loh, Pak. Iya. Enggak. Enggak juga ya. Kan bisa jadi dia memang ada itu, tapi bukan. Dia ada itu tapi tidak merasakan kaki. Tidak. Palsu kayak kemarin itu ya. Pemalsuan. Yang sakit kanan nah, tapi yang lebih parah yang kiri ya. Gitu enggak apa-apa ini lebih kerasa kalau menurut aku di sini sakit enggak ya. Padahal kalau yang punya indera keenam lihat di sini tuh ada tumpukan batu besar loh ya. Dan rasanya di itu iya di punggung bisa jadi bapak ada tumpukan batu besar itu membuat dia sakit. Kayak kebebani, tapi ini sulit ya. Untuk dia berjalan. Pak, sampean berjalan gini, posisinya berat, apa sakit? Ya terasa keberatan di atas. Kau, nahan ya Pak. Iya nahan. Abot temriki Pak ya. Kayak uang mikul loh nih Pak. Kayak nggak mau beban nopo nih. Ini kan kita cari. Ngerti Pak. Berarti Bapak gini-gini itu posisinya Bapak ini nggak sakit. Ini sakit Bu. Oh. Sakit. Karena kita belum baca ke situ, memang masalahnya masih di sini. Terus sakitnya? Kalau jalan kaki itu seperti kena tancep-tancepan. Itu loh Bu, apa? Seperti ngidek. Geling. Kepalanya paku. Lah yo tancep-tancepan, Pak. Aku ngomong tancep-tancepan. Tancep-tancepan, nggih. Ngoten. Oke. Terus kamu kalau melihat kakinya Bapak ini, Bapak ada banyak paku pinus. Pines di kakinya apa di lantainya? Di lantai. Di lantainya. Oke.
di kakinya juga banyu. Banyak. Banyak. Berarti bapak ini kita kalau jalan sing di dhisik ngambil di kakinya apa beban iki? Ya bebannya nanti terasakan. Anu Bu. Ya Bu. Bapak kan tidak merasakan beban itu. Itu aja yang dulu. Oh. Nanti kalau wis dhewe gak terasa itu kira-kira bapak kroso gak bebannya gitu loh. Oh ngono ae. Ya. Karena Pak penyakitnya sampean banyak yang memang sudah ada tapi sampean tidak dirasakan sama sekali. Jadi kayak sampean ini kan beban kok kuabotan gitu nah Pak. Kuabotan kok wong omong kula apa wabot. Kalau kita melihat kan ini jenengan niku koyo wong mikul watu. Iya Pak. Itu terasa. Ya terasa kalau ini Bu yang enggak kuat Bu yang dari terasa kakinya Bu yang enggak kuat. Iya. Titikku ini. Iya. Dibebani yang atas. Oke. Bismillah. Waduh. Kalau udah baik. Kalau orang yang punya indra keenam pasti kayak rasa mual. Ya. Lihat ini. Karena iya, karena kiki sangat busuk sekali. Sumpah. Iya, pas noiki lah kok bingungiku. Sakit ya, Pak? Ya, terasa gatel. Terasa gatel. Ini aku mengeluarkan nanah sama iya. Mengeluarkan nanah sama banyak seti, banyak banyak apa? Seti apa sih? Belatung. Belatung banyak kecil-kecil. Aduh. Terusan dicampur sama nanah. Nanah apa? Yang kayak kopi susu itu warnanya. Iya, tak keluarkan nanahnya. Sok. Oke nih. Potong, Bu. Iya, dari sini tuh sampai sini. Enggak simpan sakit. Iya. Si paling sakit ya, nanah. Sampai sakit ini ke bawah. Dilepas kuoplekno. Cepat ya, iya, kuoplekno. Di gini disuwek ngene sih. Ora usah lapor. Lho lah ya dicepot. Nah, oh. Nah, satu, dua, tiga. Itulah ibu negara. Terasa Pak. Ini kan enggak bisa gerak seperti ini. Oke, mungkin insyaallah lebih keluar semuanya. Soalnya sarafnya tertutup oleh barang-barang itu, Pak. Terus. Tak lepas ya, Pak. Tak lepas Mas. Kakinya dilepas, guys. Iya, Pak. Aku nang ya. Punya kaki. Gimana, Pak, rasanya kaki? Kayak enteng enggak ada di kaki nih. Gimana, Pak? Kaki yang ini? Rasa ringan. Kayak keringin. Keringin. Keringin kan? Enggak punya kaki. Ya, punya. Ya. Ya punya, enggak memang tak lepas, Pak. Besinya apa yang ditahan? Boncerat semua. Kaki gebrak. Iya, kaki gebrak. Besinya apa? Apa itu? Iya, tak punya. Air panas. Iya. Ini belum tak obati Pak, saya tak ambilin nanah-nanahnya, tak anu. Dikeluarkan nanah-nanah itu Pak. Aku di portal ini Mas. Masih buka apa-apa. Salah satu contoh. Coba Pak, sampean buat gerak. Lumayan enteng. Yang ini aja lho, Pak.
Sing ini aja lho, iku belum jelas lho. Enteng, Pak? Ya, agak ringan. Agak ringan. Coba sampean taruh di gini, sik sakit telapak. Ini sampean niku ada masih ada duri enggak? Karena durinya kayak nyancip nancip napa mboten? Ah, sampean anu. Dah, ngoten. Ya, Pak. Enten perbedaane. Enten perbedaane tapi ada duri enggak, Pak? Ini belum tak sentuh iki tok. Sing niku dah, Pak, sing kiri. Kalau injek duri seperti ini ya agak terasa bu kalau ada pasir banyak batu-batu itu baru terasa. Nggih. Iya. Masih ngeten podo ae nggih sampean anu ke pasir ke batu-batu ya sama nanti ini tak buat seperti itu ngono lho Pak. Kalau ke batu-batu nanti anu iki ya kok sampean iki mang terasa ini ya nok. Ya injek. Ada bedaan sama ini. Sudah bedaan tapi ada enggak? Ada duri enggak sih? Terasa nancem enggak? Ada nancem nyantap enggak? Kutur-kutur jalan. Masih ada? Masih ada. Boleh coba, Pak. Atas sisian, Bu. Sisian. Nggih, jarang disentuh. Sisian ini kan jarang dianu, Bu, Pak. Iki guru nyebut iki makan iki anu, tes food, tes food, tes food, tes ya, Pak. Ini sekarang Pak Bisma, Pak. Keluar. Keluar. Keluar, keluarga, berencana. Keluar darahnya, nanahnya, belatung juga diperes. Kayak tadi aja nih. Coba. Ya. Punggung. Parade jalan kepang ini. Pecut-pecutan. Waras. Coba ya Pak. Belum Pak, lagi belum. Ini belum Pak, belum ke atas namun iki Pak. Ngambili sing sampean merasakan terlaru tersiksa. Kalau jalan agak sakit. Sekarang saniki ya terus bundi. Kenapa Pak? Sampean mboten napa niku ten jowo iku masih uang e wayu-wayu loro kabeh Pak. Santai. Remek kabeh. Napa? Renyang kados kringingen. Oh. Mulai darahe mulai ngalir. Darahe sampean mulai jalan. Mulai jalan. Sampean tengkurap. 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 Nggih. Nggih, Bos. Anu di jopok anu aku lagi. Sakit Pak? Enggak. Ya nopo sampean teh. Tak kone teh. Nah. Aduh Pak, katus dua lele di. Kan Pak lele dibelek-belek Bu. Apa ne? Rasane. Niki ya, Pak? Nggih. Rasane kaya Pak lele dibelek-belek. Oh, kula ketena kon wae Pak lele dibelek-belek. Sampean tahu lele dadi lele. Jaketnya sama lepas Pak. Mriki lho. Anu tangane sing enak Pak. Sing mriki. Sing enak Pak. Mriki.
Nggih pun kene kok. Boyo eh mas, marono dek geger tak ambil eh. Penuh batunya penuh ya bud. Iya. Ya kamu langsung komen dong. Ambil tak juga dan potong batunya. Kipas ya bud. Iya, di situ banyak banget. Ya, yaitu di batu. Mengambil batu yang membuat bapak kayak sempoyongan. Merasa berat dan sempoyongan. Ya apa pot? Ya. Pot ya apa pot? Pun pak ya apa pak? Bilang yang... pol. Pak, semapung ya pak. Ayo, tolong pak. Tenang pak, tenang. Biar saya bungi pak. Pun sampai dia ana bapak rasane pun. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, sudah tidak sembayangan ya. Tidak sembayang, bersembayang kayak tadi. Iya. Itu kuyang tebel, tapi ngoro. Aku belajar tadi kan tolo itu nyetel video. Enggak nek sik aja. Terus ini, Pak. Ini dapat. Alhamdulillah. Boten macam-macam kurang. Boten. Masih yo sakit boten nemen. Nggih. Lek pengen langsung waras sebutane sing kathah iki. Stok rene kan di Pak. Nggih, Pak. Sabar nggih. Sampeyan mriki malih tapi 3 hari lagi. Alhamdulillah. Pak, mangke kula sanjangi ben boten kaget. Walaupun kenyataane niki lumayan enak. Nggih ten griya kirangan benjing, kirangan kene, kirangan anu niku ada rasa lagi mboten. Sampeyan pun takut, memang begitu. Mangke dipendeti malih insyaallah nggih mboten nggih. Memang harus begitu wong sakit apapun minum obat, minum lagi kan mboten. Sami mawon. Sabene mboten tekan to. Napa? Tekenan kok kenapa? Nggih, insyaallah nek kene waras kan tekene mungkin ditenggulu, Pak. Kemudian. Kuwi ten Pak. Mbok suwe sini iki, Pak. Nggih, mboten rapi to. Wis setahun mau nunggu. Berlaku 10 tahun belum lama ya. Kenapa? Berlaku 10 tahun. Wis tahun lebih. Kemudian nyet kada ngeteni sik kula tak menggulu. Sak makan bete, belum kan kemauan bete tengah ini pak, pun boten kuat kan, enggak. Insya Allah nggak waras sih pak, tapi kudu sabar, gih. Waras pak, insya Allah waras. Sambil telateni terapi ya. Sambil telateni, contoh terapi gimana? Sambil telateni, insya Allah waras. Kata kok sensitif kok jenengan, tapi boten modelnya teniki, ngoten lo. Tapi ya nopo kudu telaten apalagi dalam kondisi 10 tahun lebih harus langsung sembuh ya, ya harus semangat sembuh ya. Pun anu pun lek duwe HP dhek anu nang nomor kula dhek sampean loro kesakitan men sampean telepon kula kula kudu tempat HP tapi saya mau coba bu Pak Arya Arya kalau SD kayak nggak keras sekali. Prey. Pun prey. Guru ini buatan nyala ya. Buatan. Bapak kali ibu buatan sanggup membatalkan sepatu. Bisa nunggu sepatu le tapi yo
dandani karena terlalu menjadi tahun dulu memang begitu. Alhamdulillah ya Pak. Lho kulo kepanggen iki lho alhamdulillah. Lho kulo disanjangi kanca luwi cowek tenggeriyo ning ngrumput. Mendetep kon. Oh disanjang. Enggak sampean pijetonan ya. Oh Pak so. Saiku ae. Di tempat-tempat sak iku. Terus. Pokoke gange pinggire wong dodol duren sampean mlebu sampean takon njaluk. Ya pas tanggal. Mamah kok kliru sing andane paling lek mau dodol duren tukun gowo perlu kabeh ngono. Pun ngoten tok kan ya. Tengkali napa tengkali mantan niku sapa? Bisa cepet sebale. Yang ndak ya. Sampeyan iki ora